Sobat USU TV, saat ini kita berada di Pusat Sistem Informasi Universitas Sumatera Utara. Pusat Sistem Informasi sebagai perangkat satuan kerja yang bernaung di bawah rektor mempunyai tugas dan fungsi untuk membantu pimpinan universitas dalam hal pembuatan, pengembangan, pemanfaatan, dan pelaksanaan sistem informasi di tingkat universitas. Langsung saja kita lihat informasi selengkapnya. Pusat Sistem Informasi Universitas Sumatera Utara terus melakukan upaya guna mensukseskan program kerja Rektor USU Dr. Murianto Amin, terkhususnya dalam hal digitalisasi kampus. Pusat Sistem Informasi telah menyelesaikan program e-office sebagai wujud komitmen dalam revolusi tata kelola keorganisasian di lingkungan universitas. Pelayanan e-office dimaksudkan untuk memfasilitasi satuan kerja di Universitas Sumatera Utara dalam pengelolaan dokumen surat-menyurat secara online, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan surat-menyurat dan pelayanan publik, juga mempercepat pengelolaan tata naskah dinas, serta mewujudkan birokrasi modern yang terdigitalisasi. Selain pelayanan e-office, Pusat Sistem Informasi juga membuat layanan aplikasi Satu Atap atau ASA sebagai wujud mendukung program reformasi birokrasi yang tengah dilaksanakan USU. ASA dimaksudkan untuk peningkatan pelayanan di universitas bagi dosen maupun mahasiswa guna memenuhi kebutuhan administrasi yang dapat diakses melalui aplikasi. Kita selesaikan satu sistem namanya aplikasi Satu Atap, itu untuk mendukung kegiatan reformasi birokrasi yang ada di USU. Nah, itu sistem pelayanan satu pintu yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh mahasiswa di USU akan kebutuhan administrasi. Dari Pusat Sistem Informasi Universitas Sumatera Utara, saya Syarifah Natasha, Hatta Trinata, Hadaya Fitria, Yoslin Valencia, dan Imam Fahreza melaporkan untuk USU TV.